selamat datang dan selamat bergabung jadi bagian sejarah berdirinya Koperasi Magnet Rizki. Tepuk tangan untuk Anda semua. Ini kita akan kumpul sampai sore, kita akan bahas ini Bapak Ibu. 7 langkah menjadi tuan di negeri sendiri melalui ilmu magnet rezeki. Sekarang bagaimana caranya supaya kita mampu mencintai negeri ini melalui ekonomi, ya. Pertama Bapak Ibu, cintai negeri sebagian dari iman. Begini kita udah tahu sama-sama hubbul wathon minal iman. Kita sama-sama sepakati bahwa kita mencintai negeri ini karena dasar iman. Bukan dasar yang lain, kita mencintainya karena dasar keimanan kita. Kita ingin negara ini jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu dasar kita, menjadi negara yang thayyibah. Thayyib, thayyibah, ya, semuanya baik. Semuanya berkah, semuanya halal. Maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Tuhannya Maha mengampuni. Setelah kita sudah siap, ya, menjadi tuan di negeri sendiri, maka kita harus memahami rumus kekayaan. Kekayaan itu ada rumusnya, Bapak Ibu, ya. Kekayaan itu ada rumusnya. Kita pakai parabol atau pakai metafor dengan menjaga terumbu karang. Nah, ini value, Bapak Ibu, ya. Maka dengan value inilah akhirnya Bapak Ibu kita bisa mendapatkan rezeki berlimpah. Di mana rezeki itu ada? Di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Kita dibayar bukan karena skill kita. Kita dibayar bukan karena kemampuan kita. Kita dibayar bukan karena jam kerja kita. Kita dibayar karena kita memuliakan dan membahagiakan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia koperasi kita, Bapak Ibu. Ya, koperasi magnet rezeki, ya. Tuh ada itunya, kurtennya tuh, lihat tuh. Iya, baik Bapak Ibu, maka kita isi launching kita dengan berzikir bersama. Mudah-mudahan dengan zikir kita Allah Subhanahu wa taala ridho. La ilaha Al-Malikul Muhammadur Rasul Sadiqul Wa'dil La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci. Saya dari Jakarta, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Saya mengikuti koperasi. Harapan saya koperasi magnet rezeki bisa berkembang di seluruh Indonesia, bisa memajukan rakyat Indonesia sehingga kita bisa membeli, kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri gitu. Nama saya Fatih Hamawardi. Insya Allah saya akan bergabung di koperasi magnet rezeki. Koperasi magnet rezeki ini sesuatu yang pernah saya pikirkan, bahwa saya ingin berinvestasi, tapi investasi yang insya Allah sesuai dengan syariah. Sehingga insya Allah saya tidak ragu untuk berinvestasi di sini. Mudah-mudahan selanjutnya koperasi magnet rezeki akan berkembang lebih baik. Terima kasih. Nama saya Bayu Asidik dari Surabaya. Kegiatan saya adalah pebisnis dan trainer. Jadi untuk alasan apa bergabung di koperasi magnet rezeki, keinginannya adalah untuk menjadikan penghasilan, dan satu yang paling utama adalah magnet rezeki atau koperasi magnet rezeki ini bisa lebih pesat menjadi koperasi yang nomor satu di Indonesia. Indonesia, koperasi, ayo!